Oke, halo teman-teman Mr. Lembang, kita ketemu lagi di channel ini. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara untuk membuka baut yang dol ya. Nah, oke, bisa teman-teman lihat ya. Ini baut yang bukanya pakai kunci obeng plus ya, jadi seperti ini ya. Ya, kan nggak mau muter dia. Ya. Nah, ini juga. Nggak bisa ya. Nah, caranya ya, kita lihat dulu posisi seperti apa rupa kepala bautnya ya, seperti ini sedang. Nah, cara membukanya teman-teman ya, tekniknya seperti ini. Nah, ini saya pakai kunci T ya, untuk buka baut 10 ya. Cara kemudian pakai palu juga ya, caranya seperti ini. Silakan pastikan seperti ini ya, kemudian ntar saya mundurkan biar lebih enak ya. Nah, seperti ini, dan silakan tutup teman-teman ya, biar ini posisinya padat lagi. Kemudian mungkin ini terlalu lama belum gak dibuka ya, jadi dia kayak ceket ini teman-teman ya, biar kepalanya padat lagi. Ini masih belum bisa ya. Kita senaki. Dilihat teman-teman ya, bisa dibuka ya, ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita intinya itu biar ini ya, yang bagian ini itu dia agak nggak terlalu ceket gitu teman-teman ya, nggak nempel banget ya, karena mungkin teman-teman punya baut yang sudah lama nggak dibuka ya. Kemudian ketika ini sudah terlanjur dol ya, yang kepalanya ini, kita gunanya ini tadi ya, ini biar dia lebih padat lagi, jadi dia bisa nyekam lagi teman-teman ya. Sekian teman-teman cara membuka baut ya, membuka baut yang dol. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih.